Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Agong permaisuri luang masa santuni mangsa banjir di Pekan. Berita sepenuhnya, keceriaan jelas terpancar di raut wajah mangsa banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara Kampung Serambi Pekan hari ini sejurus menerima keberangkatan Yang di-Pertuan Agong. Sri Paduka Baginda diiringi oleh Raja Permaisuri Agong bersama dengan 3 anakanda Baginda. Lebih istimewa, Sri Paduka berdua turut meluangkan masa menemani penduduk berkenan menikmati juadah tengah hari di pusat pemindahan yang menempatkan kira-kira 100 mangsa banjir itu. Dalam lawatan berkenan, Sri Paduka berdua turut berkenan mengurniakan sumbangan kepada penduduk yang terjejas bagi meringankan beban yang ditanggung akibat bencana banjir. Sekian isu hangat petang ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.